Desa Harerap itu merupakan desa perbatasan antara Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi. Desa ini memiliki luasan 159,76 km bujur sangkar, terluas kedua setelah Desa Partukona Gijang di Kecamatan Harian. Desa Harerap itu memiliki unsur pemerintahan terdiri dari 3 dusun. Desa ini adalah desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Harian, yaitu sebanyak 1.388 jiwa, di mana terdapat 711 jiwa penduduk laki-laki dan 677 penduduk perempuan, serta terdapat 261 kepala keluarga yang secara umum berpenghasilan melalui pertanian, khususnya produk unggulan desa kentang. Dalam musyawarah rencana pembangunan Desa Harerap itu, masyarakat sepakat untuk mengalokasikan sejumlah dana desa untuk pengadaan traktor besar. Hal ini dilatar belakangi kebutuhan akan traktor tersebut untuk mengelola lahan pertanian masyarakat. Pemerintah desa berinovasi dengan menyerahkan satu unit traktor tersebut untuk dikelola oleh Bumdes Jagaima Desa Harerap itu. Hampir 80% dana desa yang dimiliki desa ini dialokasikan untuk pemberdayaan desa. Setelah diserahkan, Bumdes Jagaima sudah mulai menghasilkan PAD untuk Desa Harerap itu. Inilah Desa Harerap itu di sebuah perkebunan masyarakat yang ada tanamannya cabai, kentang, kol, dan juga ada jenis kentang merah yang berada di Desa Harerap itu. Salah satu untuk pertumbuhan ekonomi adalah dari daerah pertanian, sepertinya tanaman hortikultura. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Desa Harerap itu, anggaran tahun 2019 telah kami sepakati ataupun usulan untuk pengadaan traktor besar dengan harga 720 juta. Juga itu merupakan usulan dari masyarakat karena pemberdayaan di sekitar 800 juta lebih, dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Harerap itu. Maka dengan itu kami sepakat untuk membentuk BUMDES. Nama BUMDESnya yaitu Lala Jagaima. Jadi di desa kami ini sangat membutuhkan traktor tersebut karena lahan di Desa Harerap itu untuk pertanian sekitar 500 hektar lebih, sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain dari untuk pemberdayaan itu, telah juga kami untuk infrastruktur, untuk pembangunan jalan usaha tani, ada sebagian dari saluran, dan juga untuk rabat beton, dan juga untuk pengerasan, juga untuk pembukaan. Demi untuk mencapainya pendapatan per kapita di Desa Harerap itu. Badan usaha milik Desa Jagaima mempunyai unit usaha yaitu traktor yang dihibahkan oleh pemerintah desa melalui badan usaha milik desa, yaitu traktor besar yang kami pergunakan untuk mengolah lahan yang ada di desa kami untuk keperluan pertanian dan untuk kebutuhan yang lain.
Adapun cara atau pelaksanaan traktor tersebut berdasarkan musyawarah atau kesepakatan dengan masyarakat, hasil usaha itu berdasarkan sisa usaha yang ada dari BUMDes. Untuk pemakaian usaha tersebut atau traktor tersebut, kami berdasarkan musyawarah melakukan kepada masyarakat, yaitu Rp40.000 dalam satu rantai, dengan cara masyarakat langsung memesan melalui unit usaha atau melalui aparat desa. Dengan sistem tersebut, kami dari unit bisa langsung mengetahui bakal lahan-lahan siapa yang akan dikerjakan oleh traktor tersebut. Dan untuk sampai saat ini, usaha yang telah ada, yaitu unit traktor tersebut, sudah mempunyai hasil. Namun kadang-kadang karena situasi hujan, memang agak terkendala dalam proses pengerjaan. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah, juga kepada pemerintah desa yang telah menghibahkan traktor besar ke desa melalui badan usaha milik desa. Dan harapan kami, semoga usaha ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan kami juga tetap meminta perhatian dari pemerintah, termasuk pemerintah desa, penambahan-penambahan unit usaha yang ada di BUMDes. Begitu juga dengan traktor ini, kami mengharapkan untuk perhatiannya agar ada penambahan-penambahan berupa alat-alat yang kami butuhkan di dalam pengolahan lahan pertanian. Untuk termasuk unit usaha akan kita kami perhatikan, kami mohon bantuan dari pemerintah untuk unit usaha wisata alam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah meluncurkan dana desa ke setiap seluruh desa yang ada di Indonesia. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, juga Camat, pendamping desa, dan secara khusus untuk masyarakat Desa Harihara Pintu yang telah sepakat untuk mengalokasikan dana tersebut sehingga tercipta peningkatan per kapita di Desa Harihara Pintu. Terima kasih. Horas, horas, horas.